Bahan utamanya tentu saja tipek pita. Yuk, mari kita keluarkan dari pembungkusnya. Nah, ini masih baru ya. Keadaannya masih baru, saya baru beli dari toko. Selanjutnya kita lepaskan bagian dari casing. Kita hanya membutuhkan bagian dalam dan bagian casing belakang. Berhubung kita tidak membutuhkan pitanya, maka dari itu kita lepaskan saja. Kedua gulungan kita kembalikan pada posisi semula. Dua roda mobil mainan yang sudah tidak dipakai, lepaskan pada bagian tengahnya. Dengan menggunakan lem bakar, rekatkan pada gulungan pita. Rekatkan juga roda mobil mainan pada gulungan pita yang kedua. Kabel kecil dengan panjang secukupnya, dengan menggunakan lem bakar, rekatkan pada kedua roda mobil mainan. Satu jack kabel berukuran kecil, saya menggunakan yang sudah tidak terpakai. Dan juga, dua sedotan plastik yang bisa ditekuk. Sedotan plastik yang pertama, potonglah dekat bagian yang bisa ditekuk. Untuk sedotan plastik yang kedua, kita hanya membutuhkan bagian yang bisa ditekuk. Tambahkan sedikit lem bakar pada bagian dalam salah satu ujung sedotan, kemudian gabungkan kedua sedotan tersebut. Dengan menekuk bagian sedotan, arahkan salah satu ujung sedotan. Salah satu ujung sedotan masukkan pada lubang cop kabel. Selanjutnya, kita rekatkan pada bagian rangkaian yang telah dibuat sebelumnya. Tambahkan lem bakar di beberapa bagian, kemudian rekatkan. Pelindung ujung tipek pita, kita tambahkan lem bakar kemudian rekatkan pada bagian bawah bagian belakang. Satu tutup botol plastik bekas, belahlah menggunakan cutter. Kita hanya membutuhkan bagian tengahnya saja, sekitar 0,5 cm saja. Tinggi pada kedua tepinya kita kurangi. Selanjutnya rapikan dengan ukuran yang sama. Potongan kecil sedotan plastik dengan panjang 1 cm. Pada kedua ujungnya dipotong diagonal. Tambahkan sedikit lem bakar pada ujungnya, kemudian rekatkan pada potongan tutup botol plastik.
tambahkan sedikit lem bakar pada ujung lainnya sedotan plastik, kemudian rekatkan pada bagian atas casing isolasi pita. Proses pembuatan sudah selesai dibuat, dan saatnya kita akan mengikuti ajang kompetisi. Demikian video kali ini yang dapat saya bagikan, cara membuat tip egg trondol. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Bagi kalian yang baru menemukan Ide Kreatifku Channel, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video lainnya, tetap di Ide Kreatifku Channel.